Saat cukup apa? Hey, kita ke kemah almas, kucing-kucing almas. Allah, aku dengan kaitnya. Miso, Miso, ni kemah Miso. Tunjuk kemah. Alalala. Okay, mak. Bagi dia pekerap jalan exercise. Eh, tutup pintu. Bila abang saya dia masuk. Ni kemah. Apa nama? Apa nama kucing ni? Ray dengan Toby. Ni Miso. Miso. Hey. Miso. Dia tak boleh bercampur Miso ni. Sagi mal lah, sakit lah, apalah. Almas lah katakan. Go exercise. Ya. Sayang, sayang dia. Aku ni bukan boleh pegang kucing. Sakit gatal mata, gatal muka, gatal lelangit. Ya, gili. Tengok tu. Toby. Ali tepi lah. Time-time lah aku nak touch Toby. Tang tu lah nak lindung. Miso. 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 Hey. Hui. Hey, hey, dah hantu apa orang? Miso. Miso. Eh, Miso. Toby. Pak Donald lah kita buat ni kan? Ya. Eh, siapa followers bagi kat aku macam ah? Ya Allah, terima kasih banyak-banyak. Aku punya teringin lama dah buah ni. Tengah musim aku kat main dengan pisang ni dia bagi. Terima kasih lah ni favorite aku lah ni cik. Oi, ni macam ni kan kalau kita makan kan sambil belajar tu saat ni hak bentuk ni. Picit. Ya Allah. Hai. Tapi terima kasih tau. Kalau ada hantar lagi, mau. Beli pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau buat ni aja dari. Tapi aku nak pesan kat hangpa, jangan masak sangat tau. Bila masak tu dia tak sedap cili tu. Kita buat dalam 10 minit je kan, tapi kita tutup api. Tak sampai 10 minit pun. Sebab lepas tu kita dah nak bawang. Sebab tu lah hampa punya perasa tu semua kena bubur siap-siap kalau ni. Garam kasar, gula, kiuk, bawang putih semua dah hancur siap-siap. Terap, pap-pap-pap, 10 minit, tak sampai 10 minit, terap yang ni. Lepas tu, tutup api. Dah. Kalau lama-lama, nanti bila cili tu masak, 10 minit dah. Dia nanti tak sedap, tak pedas. Sebab kita guna garam kasar, jadi hampa kena kacau bagi garam kasar tu hancur tau. Terang hancur-hancur garam kasar tu, kalau hampa cedok, tengok tampungkok dia tak bunyi garam kasar tu, maksudnya, okey dah masak dah, semua dah boleh tutup api. Tau. Okey dah tutup api. Tapi hampa jangan lupa topak garam halia tau, sebab garam kasar tu, dia lemak, dia tak masin. Masin lah juga. Tapi dia banyak kepada lemak. Dan halu tu lebih kepada masin. Apa bayangkan yang ni. Ini sekejap lagi. Mama kelak masak. Ikan bawal siap cuba dia apa? Sekejap ikan bawal ni aku goreng gain-gain kerat dua. Ada kerat pun. Lepas tu kita ambil ni. Enak lah. Soy. Aduh. Oh, kau apa nanti ya? Boleh. Esok ada sirah pagi. Lepas tu gunting rambut tengah hari. Hantu lupa ingat kat aku. Kemarin aku ni tengah tak puasa apa-apa semua kan. Bangkit makan nasi goreng Lia masak tu. Yang tawai hebiak tu pukul 11 pagi. Okey. Dah tak puasa bangkit dah makan pagi. Dah tak juga kan. Lepas tu tak makan. Sampai dah. Semalam lepas maghrib aku bangkit makan tom yum Maggi cup satu tu je. Tapi bila mai puasa dia punya teringin macam-macam. Teringin nak makan nasi campur buah pokok lah. Teringin nak makan nasi kau sendiri bubur tang sini lah.
taruh atas lah, apalah. Bila mai tak puasa, semua yang aku dah teringin tu hilang. Keram lah tu. Ni teringin lah ni. Besok kita makan bubur. Ha, kena peringat. Tak peringat, ansiap. Ha. Besok kita beli nasi makan bubur. Ha, beli nasi campur tengah keramat tu, aku makan bawah pokok. Lepas tu, beli tiap air sekali gantung. Lepas tu bila nak buka puasa tu, aku nanti atok lah. Atok, okey, atok kek ni nak makan satgi, coklat ni nak makan satgi, buah ni nak makan ni, ayak ni nak minum satgi, itu, ini, itu, ni. Dah buka puasa, langgar ayak segelas. Lepas tu makan nasi seminggan ke apa benda yang sikit-sikit macam tu. Aku pun spray, masuk bilik, mapal semua, katuk pintu langsung yang segala apa aku atok atas meja tu langsung aku tak sentuh. Lepas tu bila makan pagi tu, teringin balik lah, teringat. Tak pun esok kalau kita tak jadi makan buah pokok, kita pergi melilau kat food court tepi sekolah setiap masa tu, kita pergi makan. Bawa beg duit kecil satu. Kan feeling-feeling kakak-kakak keluar lunch tu. Besok reportan aku penuh lah. Oh, laku penuh lah kat food court setiap sekolah setiap masa tu. Sakit dia pakai Rizal Mak nak main ambil. Nak main beli makan. Dah training. Aku dah lama tak pergi office kan. Lepas tu bila aku duduk masa zaman kerja dulu, aku keluar lah juga makan dengan sapakan-sapakan. Lepas tu dah action, jadi bos lah orang tapau kan. Lama tak keluar pergi beli. Rumah aku ni sekok, sekok duk main kucing ni baru pula. Nama dia Kontot, sebab ekok dia Kontot. Cik ni. Eh, Kontot. Ni macam res biji. Tengok lah manja. Cik ni, cik ni. Pun dah tengok. Tepi lah anak tu. Cik res. Pegang je. Pegang je. Pegang je. Pegang je. Tengok muka ni sekejap, sekejap sikit. Oh, no sayang dia. Ni baru main ni. Tapi aku tak boleh naik atas lagi lah. Takut sebab tak pergi cucuk apa lagi semua kan. Hei, manja bukan main kita take. Sekok, sekok tu main. Yeah. Tengok tu. Tengok tu. Tengok tu. Tengok tu dia. Sayang dia. Baring. 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 Tak boleh baring. Kena tu. Ya, kita pergi cucuk, mandi tu pun boleh. Masuk package. Okay.